Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni saya nak tunjuk ikan saya. Yang mana sebelum ni dia sakit. Sakit duduk dalam bekah tu, makna kata dia jadi macam nyetok. Tak pasti kena nyakit gapo. Tetapi lebih kurang rasanya lebih kurang 2 minggu tu. Duduk gitu, tak mampu-mampu saya asingkan dia, saya rawat dia tapi tak sembuh-sembuh juga. Deh, nampaknya macam nak mampu tapi tak mampu sampai ke hari ni. Tetapi hari ni, perkara yang menakjubkan telah pun berlaku. Gapo dia? Okey, jom kita tengok. Okey, ini dia. Gapo dia? Keajaiban berlaku, tengok. Nampak tu. Lama dah sebab ingat dia apa dah kan. Tiba-tiba hari ni dia hadiahkan kita anak dia adalah beberapa ekor. InsyaAllah nanti kejap kita nak pindah anak dia ni masuk ke dalam bekas ni lah. Saya guna dari air paik, tapi air paik saya air telaga lah. Bukan air KJR ataupun air klorin lah. Tapi ada kes sebelum ni mana saya tukar air 100%. Ibu bi erektil saya mati 2 ekor sebab dia ada 2 pair deh. 2 ekor mati, ibu. Dia anak dengan jantan semua tak mati. Selamat belaka tak mati, tapi peliknya tak tahulah sama ada sebab water change 100% ataupun sebab gapo tak pasti. Sebabnya kalau tengok deh ibu dah mampu, jantan tak mampu. Okey, nanti kita asingkan kejap. Mana sawak? Okey, kita ambil sawak ni. Nah, sawak kota air dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu anak dia. Okey, molek dia lompat. Jatuh nak nyanyo ke dia. Okey. Ada berapa ekor lagi tak pasti, tak nampak sangat. Okey, tak apalah. Setakat ni saja untuk video kali ni. Saya nak hanya nak kongsi ke ni lah orang panggil anugerah dah. Perkara yang orang panggil keajaiban berlaku dah. Yang mana benda ni orang panggil kadang-kadang ada kih. Sebenarnya bagi breeder ni perkara ni biasa, tapi saya berlaku dengan sayanya dah ni lah sekali ni kali pertama. Nah, yang mana sebelum ni saya ada kih juga ikan agapi lah. Dia mampu deh dalam perut dia tu saat ni ada anuk, tapi saya pecik pun anuk dalam perut ternyata sudah pun tidak bernyawa, mati juga, mampu juga sekali dengan ibu dia. Tapi kali ni ibu nak mampu, tapi anak tak mampu lagi. Tapi ibu pun tak mampu lagi, duk geruk nampak tu. Tapi duk gitulah nampak super nak mampu dah. Dah jadi inilah saya nak kongsi dengan anda semua. Hok mana rasa suka, rasa bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe my channel supaya saya semangat untuk hasilkan video-video lagi. Tanpa anda, siapalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.